Indukan yang lagi bunting berapa ekor, Kang? 20 lebih ada. 20. Itu positif ya? Positif semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sembilan Farm dimanapun berada. Sore ini kita berada di kandang kelas berapa nih, Kang? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 bobot berapa nih? Bobot di 800 sampai 9. 800 sampai 900. Iya. Ini ganteng sekali nih dugul. Ini apa nih, Kang? Jenis apa nih, Kang? Hah? Ini jenis apa ini? Itu limosin. Limosin. Dugul ya? Iya, limosin dugul. Limosin dugul. Ini sudah ada yang booking belum, Kang? Belum. Ini kalau yang kemarin, sudah di booking, yang bobot berapa sih, Kang? Ini yang sempat sama Pak Haji Arman kemarin. Kenapa? Yang sempat sama Azam itu? Ah? Cuman tukar sama Astro. Oh, sebelum pilih Astro, milih ini dulu, ya, si Azam. Ini dulu. Oh, Mas Azam nih yang beli Astro, teman-teman. Ini kalau yang sudah di booking berapa, Kang, untuk saat ini, Kang? Untuk saat ini 6 ekor. 6 ekor. Iya. 6 ekor. 6 ekor sudah terbooking. Itu bobot berapaan, Kang, yang terbooking? Yang 801, yang 700 sama pedet betinaan 3, jantannya 1. Pedet betina? Iya. Itu nanti buat indukan atau gimana dia? Iya, buat indukan. Oh, jenis apa, Kang, yang limosin sama Eva. Oh. Jadi pedetnya udah diinden ya, Kang? Iya. Mantap sekali. Kalau untuk yang pedet Belgian Blue kemarin banyak yang komen gimana, Kang? Dilepas nggak sih itu? Belum sih. Belum ya? Kemarin sempat ada yang datang juga ke sini, ya cuman kita stoknya belum banyak. Uh-huh. Makanya belum bisa kita keluarin. Oke. Okay. Kemarin kan ya. Banyak yang WA nanya tentang yang si Kenji itu, Kang. Hmm. Doain aja mau cepet lahir semua. Itu biar. Yang indukan yang lagi bunting berapa ekor, Kang? 20 lebih ada. 20. Itu ekor. Positif ya? Positif semua. Itu IB-nya apa aja? Itu jenisnya macam-macam, ada BB, Eva, Limosin. Oh, jadi nanti bulan apa itu rencana lahirnya? Bulan 11 ini ada. Pokoknya tahun baru dah. Tahun baru. Tahun baru insyaallah. Panen raya ya? Full. Panen raya. Oke, siap. Ini sapi-sapi limosin semua ya, Kang? Sini, Kang. Limosin, Malbor ada juga. Oke. Cimental. Coba kita lihat, Kang, dari sini, Kang. Ini makannya apa nih, Kang? Kulit jagung. Kulit jagung? Iya. Tapi ada jagung-jagungnya nih? Bekas sisanya doang. Oh. Nah. Ini pakan utama atau tambahannya? Ini pakan tambahan aja. Sebenarnya ini kalau buat sapi nggak bagus yang gininya. Nggak bagusnya kenapa? Ini kan susah dicerna di perut. Nanti susah berak. Kembung nggak? Bikin kembung nggak? Bikin kembung bisa kalau kebanyakan. Cuma lebih utamanya itu susah berak. Oh, gitu. Okay, kalau ininya aman selagi dia belum busuk ya. Ini kan masih fresh gitu. Ini dapat dari mana, Kang? Pasar? Ada yang antar sih. Oh, iya. Udah langganan ya? Iya, udah 2 hari sekali. Oke, dia. Ini ada Malbor. Terus ini apa, Kang? Simental. Untuk saat ini ada yang baru nggak, Kang, di kandang 9? Ada, kemarin satu ekor datang. Oh. Di atas di kelas 2, kandang kelas 2. Kelas 2, oke, siap. Kita lihat sapi pendatang baru di 9 Farm, teman-teman. Jenis apa, Kang? Carolis crossing simental juga sih. Jadi untuk saat ini total sapi berapa ekor? Kalau yang jantanan 86 kemarin kita hitung. Kalau yang betina? Yang betina 34 sama hampir 40, 38. 38? Iya. 38 tambah 86. Nah, ini kelas 2 ya, Kang? Iya, kelas 2 ini. Kandang kelas 2, teman-teman. Kalau kelas 2 bobot berapa? Bobot 900 sampai 1 ton. 900 sampai 1 ton. Ini baru nggak, Kang? Saya baru lihat di sini. Oh, ini udah lama sih ini. Udah mau sebulan sih. Ini yang dari BIB. Oh. BIB Lembang. Rotter nih. Ini kalau di video baru pertama kali kayaknya. Iya. Rotter. Sama satu lagi ini nih. Ini bobot berapa nih, Kang? 95 kemarin. 950? 950 si Rotter. Terus ini?
Ini Brahman 93, 930. Ini Brahman asli nih. Brahman asli. Yo, 930 kilo. Iya. Brahman asli. Ini dari itu juga barengan itu. Dari BIB. Dari BIB Lembang. Tinggi ya? Tinggi banget, teman-teman. Bekas ini apa? Apkiran bekas diambil stronya ya. Diambil stronya. Tapi masih usia muda. Oh. 6 tahunan lah, 6 tahun 7 tahun. Ini gede banget dulu kalau dikeluarin, nanti kalau ada waktu kita keluarkan ya, teman-teman. Super jumbo. Ini kalau di sononya diumbar gitu, Kang? Apa sama, enggak? Sama diumbar kayak gini. Oh. Oke. Ini ada si Nemo tuh, teman-teman. Si Nemo. Yang baru mana, Kang? Nih. Wih. Ganteng sekali. Ini dari mana, Kang? Ini dari Bandung. Dari Bandung. Mm-hmm. Asli atau cross? Silangan. Masih crossing. Kalau yang nyari yang asli nggak ada. Kayak Astanta. Itu nama lama, bukan nama aslinya nih. Belum diganti aja. Oh, belum. Iya. Ini bobot berapa nih? Terakhir kemarin 801. 800 10 kilo, 1 kilo. 800 1 kilo. Heeh. Oh, banget nih. 800. Dia gila. Usia berapa, Kang, nih yang? Usia? Hmm. Kalau dari lihat dari gigi masih 2 tahun dia. 2 tahun. Kita lihat dari samping, teman-teman. Ini pendatang baru di kandang Sumilan Farm. Mantap. Jadi untuk kandang yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah full ya, Kang? Udah full semua. Alhamdulillah. Full. Mantap sekali, teman-teman. Ini sudah dicombor atau belum, Kang? Udah. Sudah. Oh, pantesan lagi pada layak-layak, teman-teman. Ini udah kita kasih sorghum, udah pada habis nanti. Tinggal nanti malam sekali lagi. Malam jam berapa? Malam jam 7:30. Setengah delapan menunya apa tuh kalau yang malam? Sama sorghum juga. Sorghum juga? Iya, silase. Silase sorghum, teman-teman. Ini kita lihat dari samping. Ini sapi jinak-jinak ini. Enggak. Soalnya enggak. Hati-hati. Dibandingin dengan badan saya ya. Gede kan. Sini, sayang. Rotter. Pemalu ya, Kang? Pemalu dia. Malu-malu itu tanduknya nggak nusuk ke ini, Kang? Ke kepala itu? Enggak. Aman nih tanduknya? Aman. Masih... Aman ya? Masih ada jarak ya? Jarak. Kang Asep berani loh. Gitu kan? Cuma ini agak tua dikit. Kenapa? Tua ini. Tua? Ini usia. Ini juga afkiran itu, baby. Iya. Ini lahir 2017. Ini sekarang 2023. Berapa tahun tuh? 3 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahunan. Jadi afkiran ya, teman-teman, tapi masih kuat ya. Kalau gede sih enggak, gemuk ya pasti. Kalau gede enggak, udah enggak bakal gede. Kalau gemuk insya Allah ya, tulangnya udah terbentuk sih ya. Mantap. Ini kalau yang sini, Kang, nih apa? Brahman asli. Brahman asli tuh. Mantep. Ini galak? Enggak, baik. Brahman asli. Moncongnya lebih panjang. Kuping panjang. Mantap. Gede sekali, teman-teman. Ini belum terboking yang ini, Kang? Belum. Tuh, teman-teman, kalau mau boking mau nih. Kalau yang jumbo tuh biasanya nanti. Tapi ini dugul ya, Kang? Dugul. Brahman rata-rata dugul. Oh. Kalau Brahman sama PO beda ya? Beda lah. Beda. Cuma kalau warna hampir sama ya. Warnanya putih. Brahman. PO tuh identik tinggi. Oh. Kalau Brahman pendek tapi gemuk. Bobot 830 kilo ini. Iya. 9. Apa? 930. Oh, 900? Iya. Bentar lagi 1 ton ini. Insya Allah. Tembus nggak, Kang? Itu aja nanti. Kalau dilihat dari ADG pertama sih insya Allah tembus. Ini ADG-nya berapa yang ini? Kemarin sebulan 20 kilo naiknya. Sebulan 20 kilo.
Kalau untuk jenis kayak gini lumayan ya? Iya lumayan cakep. Kalau beda sama jenis limosin sih ya untuk KDG ya? Ya 20 kilo jenis gini udah termasuk cakep lah. Ganteng sekali teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita keluarkan, kita pamerin di luar sambil dicuci. Oke mantap. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.